Aduh, pusing. Bokek nggak udah-udah gini. Mau nyari duit kemana lagi nih gua? Makanan empuk nih lewat. Askip. Rongsok. Besi, atom, plastik, kertas, kertas. Ayo yang punya rongsok. Aduh, sial banget sih gua. Pagi-pagi udah ketemu Harjo. Bertanda buruk ini mah. Pura-pura gak lihat aja ah. Woi Mat. Eh Jo, kaget gua. Pakai pura-pura gak ngelihat lagi lu. Gak gitu Jo. Alah, pakai basa-basi segala lagi lu. Gua ada bisnisan buat lu nih. Mau enggak lu? Bisnis? Bisnis apaan, Jo? Hah? Apaan sih, Jo? Ah, lu. Apa, Jo? Susah emang ngomongnya kalau belum ngopi. Udah deh, ngomongnya di warung kopi aja. Udah, lu tenang aja, gua yang bayarin. Takut bener gua palakin sih lu. Ya udah, ayo. Mantap. Mantap. Gimana Jo? Emang mau ngomongin bisnis apaan sih Jo? Gini Mat, mobil bekas laku nggak? Emang ada Jo? Lu ditanyain malah balik nanya. Iya, laku banget lah Jo. Nah, ini mobil bekas bukan cuma satu Mat, ada puluhan. Dan ini gratis, lu nggak perlu beli. Ah, yang bener lu Jo? Ya beneran lah, masa gua bohong? Tapi tempatnya jauh. Lu mesti bawa truk kalau mau ke sana. Gak masalah itu mah, Jo. Yang penting jelas barangnya. Ya jelas banget lah. Terus, di mana tempatnya, Jo? Nah, ini dia inti bisnisnya, Mat. Gua unjukin tempatnya, tapi lu berani ngasih gua berapa persen? Ya kalau beneran barangnya gratis mah, gua beranilah ngasih 10%. Ah, gak jadi ah. 40% gimana? Wah, kalau segitu mah kegedean Jo, nggak berani gua. Yaelah, itu kan barang nggak beli Mat, lu tinggal ngambil doang, nggak perlu beli. Iya, tapi kan gua mesti nyewa mobil Jo, belum lagi gua mesti ngajak temen Jo buat ngambilnya. Ini bisnis jutaan Mat, bayar mobil sama temen lu paling berapa duit sih? Yaudah, 15% dah. 20%. Mau syukur enggak mau ya udah. Lah. Ya udah. Gua ngalah. Oke deh. Nah, gitu dong. Ya udah, sebagai tanda kesepakatan, kasih DP dulu sini, 100.000 aja. Yalah. Tempatnya aja belum dikasih tahu, udah minta duit aja lu, Jo. Kalau gua kasih tahu duluan, ntar lu mau ngasih enggak yang 100.000? Iya, ntar gua kasih deh yang 100.000. Lu tahu nggak jalan cabang tajam yang mau ke arah warung Pring? Iya tahu. Nah, pas jalan cabang itu, lu ambil jalan yang ke kiri. Itu jalan ke warung Pring juga yang lewat hutan. Nah, kira-kira 10 km dari situ ada jalan ke arah hutan. Lu masuk aja ke situ. Di situ banyak mobil-mobil bekas yang nggak kepake. Kok lu bisa tahu, Jo? Udah, lu nggak usah banyak nanya. Gua tahu dari mana. Lu kalau nggak percaya tanyain aja sama temen-temen gua noh.
Si Budi, sekalian lu tanya kalau nggak percaya mah. Iya deh, iya, gue percaya. Ya udah, mana DP-nya? Nih. Mantap. Buat bayar kopi mana? Lah, tadi katanya lu yang bayarin, Jo. Lah iya, gua yang bayarin. Mana duitnya sini? Gua bayarin. Ah, kalau itu mah sama aja gua yang bayarin dong. Ya beda lah. Duitnya pakai duit lu. Tapi kan gua yang bayarin. Aduh. Mat, tumben lu pagi-pagi ngajakin ngopi, Mat. Iya nih, Dul. Ada yang mau gua omongin. Apa tuh, Mat? Udah, lu minum dulu tuh kopinya. Biar santai ngobrolnya. Wah, mantap. Udah dipesenin ternyata. Oke lah kalau gitu. Gua seruput dulu nih. Gini, Dul. Gua lagi ada proyek bagus nih, Dul. Gua mau ngambil rongsok mobil bekas nih. Nah, rencananya gua mau ngajak elu, Dul, biar nyupirin mobilnya. Gimana? Lu mau, Dul? Ah, elah. Kayak baru kenal gua aja lu, Mat. Pakai nanya mau apa enggak. Udah, ayo gas. Di mana tempatnya, Mat? Di hutan, yang mau ke arah warung pering itu loh, Dul. Gua tahu kok lokasinya. Kita perlu bawa tenda enggak nih, Mat? Kayaknya kalau mau meretelin mobil mah pasti lama. Kemungkinan bisa nginep tuh kita. Wah, ide bagus tuh, Dul. Sekalian kita camping, Dul. Widih, ada yang mau camping nih. Ajak-ajak lah. Eh, Tom. Ini gua mau. Waduh, baru juga mau ngopi, udah ada penumpang lagi aja. Gua jalan lagi deh. Lumayan juga sih, Tommy. Orderannya kayaknya lagi bagus tuh. Iya, Dul. Alhamdulillah lah. Kasian dia. Dari kemarin gak punya duit soalnya. Oh iya. Terus, kapan nih kita berangkatnya? Besok pagi, Dul. Oke deh. Siang, Mbak. Mbak Mimin ya? Iya, Mas Tony ya? Iya, Mbak. Ya udah, yuk, Mas. Ngomong-ngomong, emang gak apa-apa nih, Mbak, saya ngambil penumpang di pangkalan ojek sini? Gak apa-apa, Mas. Kalau saya yang pesen ojol mah, mana ada yang berani ganggu kalau saya yang pesen. Wah, kayaknya yang punya kawasan nih cewek. Ayo buruan, Mas. Udah kesiangan belanjanya nih saya. Oh, oke, Mbak. Siap. Ayo, Mbak. Halo? Siapa ya? Oh, Maya. Gimana kabarnya, Mai? Lu ganti nomor lagi ya? Loh, lu denger kabar dari siapa? Oh, iya. Kemarin tuh gue dijodohin sama bapak gue. Gue udah sempet nikah sih emang, tapi baru 3 hari udah langsung cerai. Ya gimana ya? Susah dipaksakan, Mai, kalau gak cinta mah. Ya udah, gue tunggu ya, Mai. Oke. Mau lewat mana nih, Mbak? Lewat mana aja, Mas, bebas. Yang penting sampai. Lewat hatiku aja, Mbak. Jangan, Mas. Kasian Masnya kalau lewat doang mah. Nanti patah hati loh. Oh, iya ya. Salah ngomong berarti saya.
buat uang rokok masnya aja deh. Makasih banyak, Mbak. Sama-sama, Mas. Oh iya, ngomong-ngomong, boleh minta nomor WA-nya enggak, Mbak? Ya, kali aja mau jadi pelanggan. Kan bisa langsung WA saya, Mbak. Oh iya, boleh juga tuh. Ya udah. Nih, Mas. Oke, saya pay WA-nya ya, Mbak. Oke. Lumayan ini, dapat nomor WA janda kembang. Oh iya, si Warma jadi ngajak gua camping enggak ya? Halo? Halo? Gimana tadi soal camping? Gua boleh ikut enggak? Hah? Apaan, Mat? Hah? Gak jelas suaranya, Mat. Intinya, gue boleh ikut kan? Hah? Kapan, Mat? Oh, ya udah. Besok pagi gue ke rumah lu, Mat. Hah? Apa? Apa, Mat? Eh, El. Dari mana lu? Eh, Tommy. Ini aku mau ke rumah sepupuku, Tom. Gua anterin yuk. Enggak apa-apa. Biarin, aku jalan aja, Tom. Udah, enggak apa-apa. Ayo bareng aja sekalian. Mumpung searah kita. Ya udah deh, boleh. Oh iya, emangnya mau kemana, Tom? Ini El, gua mau ke rumah temen, mau minjem perlengkapan camping. Wah, mau camping ya? Asik tuh. Emang, lu suka camping juga ya, El? Suka, suka banget malah. Gini-gini, aku mantan anak PA, Tom. Wih, keren banget tuh, El. Gimana, kalau lu ikut gua camping aja, El? Ayolah. Ah. Enggak, Tom. Aku udah lama banget, udah gak pernah camping soalnya. Justru itu, emangnya gak kangen? Pengen camping lagi apa? Ya, kangen sih sebenarnya. Ya udahlah, ayo ikut aja. Gua pergi sama Warma dan Adul juga kok, El. Oh, Warma ikut juga toh. Ya udah, boleh deh. Emang kapan berangkatnya, Tom? Besok pagi, El. Wah, kebeneran berarti nih. Aku mau ajak sepupu aku juga deh. Iya bener, El. Biar lu ada temennya. Kunci-kunci udah. Linggis, palu, gergaji, besi udah siap. Sip lah. Tinggal nunggu Adul ngambil mobil bak berarti. Mat, emangnya pakai mobil bak ini cukup? Kita bawa mobil kecil aja dulu, Dul. Sekalian survei. Bener enggak? Ada banyak mobil bekas di sono. Nanti kalau emang benar, baru dah besoknya kita bawa mobil besar, Dul. Oke deh, atur aja sama lu, Mat. Oh iya, Mat. Gue juga bawa tenda tuh. Oke, sip. Mantap. Gue bawa tikar, Dul. Mat, ngomong-ngomong, gue gak punya sepatu nih, Mat. Adanya sendal swallow, Mat. Udah, tenang aja lu. Gue ada sepatu lagi kok. Lu pakai sepatu punya gua aja, Dul. Ya udah, makasih ya, Mat. Tadi si Tompres telepon gua, Dul. Katanya sih dia mau ikut juga. Ya udah, gua ajak aja deh. Lumayan lah buat tambahan tenaga bongkar. Oh, ya udah. Syukur deh kalau gitu mah. Ya udah, Dul. Kita tidur cepat malam ini.
persiapan tenaga biar besok fit kita dul. Iya Mat, ya udah, gua pulang dulu ya Mat. Oke dul. Bruh. Mana ini si Tommy? Kok belum datang juga? Oh iya, lupa gua ngasih tahu lu dul. Tadi si Tompres telpon, katanya dia nunggu di warung Joko dul. Oh gitu. Ya udah deh, kita langsung jalan aja, Mat. Oke, dul. Hai Mat, aku udah siap ini. Hehehe. Loh El, lu di sini. Loh, ada Gigi juga toh. Iya Kak Adul. Tom, ini kok. Gue yang ngajak mereka Mat, biar acara camping kita makin seru. Camping? Kita kan mau. Aduh, apaan sih Mat? Dul, ikut gue sini bentar. Iya Mat. Lu juga Tom. Ada apa Mat? Udah, ayo sini buruan. Aduh, ini gimana ceritanya sih Tom? Gua kagak ngerti dah. Kok gak ngerti? Maksud lu gimana sih Mat? Lah, ini lu pakai ngajak Eli sama Kiki segala. Lah, emangnya mereka gak boleh ikut Mat? Mereka kan udah gede, Mat. Bukan gitu, Tom. Gua nih bukan mau camping, Tom. Gua tuh mau ngambil rongsokan mobil di hutan. Waduh, kenapa lu gak ngomong dari kemarin sih, Mat? Kemarin kan gua udah jelasin, Tom, di telepon. Lunya malah aja. Kemarin tuh suara lu putus-putus gitu, Mat. Makanya gua gak paham lu ngomong apa. Aduh, gua mau ngomong apaan ya? Iya maaf Mat. Ya udah Mat, kita tinggal jelasin aja sama Kiki dan Eli. Gampang kan? Gak usah diambil pusing Mat. Emang lu tega dul ngomongnya. Lu lihat mereka noh, udah siap banget, malah pakai baju camping gitu. Iya juga sih. Lah, terus gimana dong nih? Ya udahlah, kita rubah planning aja dul. Kita tetap ke lokasi sana, tapi cukup survei aja dul. Ya sekalian camping, dan gak usah lah bilang-bilang sama mereka soal kesalahpahaman ini. Nah, solusi yang tepat tuh Mat. Ya udah, kita samperin mereka. Kasian, udah pada nunggu. Ada masalah ya, Mat? Eh, enggak kok, El. Biasa. Rundingan aja cowok-cowok. Tapi beneran, kita berdua boleh ikut kan, Mat? Boleh, boleh. Boleh banget kok, El. Serius, Mat? Serius, El. Gue seneng banget malah kalau kalian pada ikut. Asik. Ya udah, ayo berangkat dul, Tom. Ayo, Mat. Terus ini ciwi-ciwi mau naik di mana nih? Eli sama Kiki di depan ya, biar gua sama Tommy di belakang. Tapi kan lu doang Mat yang tahu jalannya. Kalau lu di belakang, susah ntar ngasih tahu arahnya. Ya udah, nggak apa-apa, biar aku di belakang aja. Eh, janganlah El. Udah, nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Hehehe. Yang penting Kiki aja tuh di depan. Kasian dia. Gak biasa main panas-panasan. Ya udah, ayo buruan naik. Sini El.
Ya udah Ki, lu naik Gi. Wah, jarang-jarang nih gua duduk berduaan sama Kiki. Ayo gua parkirin dulu Dul. Biar muter balik aja. Kita lewat Ampel Gading Dul. Oke Mat. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh. Oh iya, lu udah sarapan belum, Ki? Udah kok, Bang. Sarapan apa, Ki? Roti, Bang. Wih, enak dong. Gua malah belum makan apa-apa nih. Sayang. Sayang kenapa, Ki? Sayangnya gue gak nanya. Waduh. Kita sarapannya nanti aja deh, Dul. Kalau udah setengah jalan. Siap, santai aja, Mat. Hehehe, masa sih Tom? Iya beneran El, lucu banget tuh orang. Gua bener-bener gak bisa tahan tawa tau gak? Terus-terus, supir angkotnya gimana Tom? Ya pasti malu banget lah dia. Seru juga ya ternyata jadi tukang ojek tuh. Ya gitulah El, namanya juga kerja di jalanan. Pasti ada aja lah kejadian kayak gitu. Kalau ngantuk bilang ya Ki. Ngapain bilang-bilang? Kalau ngantuk ya tinggal tidur aja. Ya maksudnya kalau ngantuk, pundak gua nganggur nih Ki. Idih, apa hubungannya coba? Maksudnya kalau mau sendirian gitu di pundak gua, boleh kok. Enakan sendaran di bangku lah. Ngapain juga sendaran di pundak? Malah ganggu lu nyetir Bang. Ya enggak lah, gua kan udah profesional nyetirnya. Pantes. Pantes apa Ki? Pantes, muka lu udah kayak bumper mobil, Bang. Waduh. Begini nasib jadi bujangan kemana-mana. Nomor baru siapa ya ini? Ki, biar gak ngantuk, gue mau tebak-tebakan nih. Binatang apa yang paling ngeselin, hayo. Ki. Ki. Kiki. Bruh. Ih, si kampret. Dia tidur. Si Kiki, kalau lagi tidur makin manis aja ya. Dul, fokus dul nyetirnya. Jangan selingat-selinguk mulu lu. Iya, iya. Tenang aja lu. Gua kan profesional. Dul, dul, awas dul. Dul, awas dul. Eh, waduh, 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 waduh. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Apaan sih? Apaan sih? Aduh, gara-gara ngeliatin HP jadi nabrak mobil nih. Walah, orangnya nyamperin lagi. Bisa diomelin aku. Pura-pura sakit aja. Aduh, aduh. Waduh, Mas. Gak apa-apa, Mas. Aduh, kaki saya sakit banget, Bang. Waduh, Mas. Maaf ya, Mas. Masnya gak apa-apa kan ya?
Tadi temannya udah nanya, Bang. Aduh, kaki saya. Aduh. Gimana nih, Mat? Kita mesti bawa si Masnya berobat dulu nih, Mat. Iya, Tom. Waduh, Mas. Masnya gak apa-apa, Mas. Mending itu temannya yang di dalam mobil. Suruh kesini aja sekalian deh. Suruh nanya lagi ke saya. Tanggung, biar 5 kali nanya dapat piring. Serius, Imas? Aduh, tangan saya sakit, Mbak. Loh, tadi katanya kakinya, Mas, yang sakit. Ini tangannya juga sakit, Bang. Aduh, Mbak, tolong pijitin tangan saya, Mbak. Iya, Mas. Sini aku pijitin. Bukan itu, Mbak, yang sakit. Yang ini yang sakit, Mbak. Aduh. Itu mah pipi, Mas. Bukan tangan. Iya, maaf, Mbak. Saya lupa. Maklum, lagi panik. Aduh. Waduh, ban motornya peng lagi. Mau gak mau, mesti ganti rugi gua. Aduh. Iya, itu gimana motor saya, Bang? Iya, Mas, iya. Saya tanggung jawab kok, Mas. Nanti saya bawain ke bengkel deh. Sekarang aja, Bang, jangan nanti. Iya. Maksudnya sekarang, Mas. Ya udah, Tom, bantuin naikin ke mobil yuk. Kita bawa ke bengkel. Iya, Mat. Loh, si Emasnya sama Eli kemana ini? Udah, Mas, gak usah repot-repot. Biar saya aja yang gotong sendiri. Lah, kok aku udah di sini? Waduh, Mas, bukan teman saya, Mas, yang digotong. Maksudnya motornya. Loh, Mas, katanya kaki sama tangannya sakit. Kok tahu-tahu udah sampai di situ aja? Oh, iya, maaf, reflek, Bang. Mas, bisa nggak turunin aku dulu? Iya, Mbak. Mat, itu orang apa bukan sih? Nggak tahu, Tom. Gue juga bingung. Ya udah, yuk, kita angkatin motornya. Iya, Mat. Woi, Drong. Hei, Mamen. Gua gak salah lihat kan ini? Wih, makin gondrong aja lu sekarang. Kangen banget gua sama lu, Men. Gak nyangka kita ketemu di sini. Ngomong-ngomong, lagi ngapain lu di sini, Drong? Ini, lagi nungguin ganti ban, Mat. Anjay, keren banget tuh motor. Bang, aku tinggal ke warteg dulu ya, Bang. Aku lapar banget nih, belum makan dari pagi. Oh, iya, Mas. Bang, si Abang gak ada niatan mau traktir saya makan gitu. Waduh, emang Masnya gak punya duit? Ya, saya gak bawa dompet, Bang. Saya seharusnya sudah makan di rumah nih kalau motor saya gak ditabrak tadi. Iya. Nih, Mas, buat makan ke warteg sana. Aduh, jadi gak enak nih saya. Ya udahlah, kalau Abang maksanya ngasih duit, saya terima deh. Bang. Aduh, mimpi apa sih gue semalam? Kok bisa ketemu orang kayak gini? Gimana, Lai? Udah kelar ya ganti bannya? Udah, Drong. Nih, ban dalamnya. Oke, thank you, Lai. Lah, gue kira itu motor lu, Drong. Bukan, Mat. Gue nungguin cuma mau minta ban dalam bekasnya aja. Lah, buat apaan, Drong? Oh, itu buat bikin ketapel burung, Mat. Gua dengerin, kayaknya asik banget lu ngobrol sama si Tommy. Ih, apaan sih, Ki? Cie, ada yang cinlok nih. Bang. Terus Warmet mau dikemanain tuh? Udah deh, jangan ngaco lu ngomongnya. Ngaco?
Ya kali, orang ngaco sampai peluk-pelukan gitu. Au aki. Alhamdulillah kenyang. Bang, kalau mau gantian pada makan, biar gantian saya yang nungguin motor dan mobilnya deh. Iya deh. Soalnya saya sama teman-teman emang pada belum makan sih. Bres, Dul, ayo kita makan dulu. Iya, Mat. Oke, Mat. El, Ki, ayo kita makan dulu. Kita baru saja selesai makan kok, Mat. Loh, makan di mana, El? Di warteg, Mat, barusan. Ditraktir sama Mas Rizky. Hehehe. Aduh. Ada-ada aja sih. Apa kita batalin aja ya, Dul, campingnya? Pusing gua. Belum apa-apa, udah keluar banyak duit. Aduh-aduh. Kalau gua sih, gimana lu aja deh, Mat? Kalau gue mah santai aja, Mat, sebenarnya. Tapi Eli sama Kiki gimana? Katanya lu kasihan sama mereka. Sebenarnya gue nggak tahan ngeliat Tommy sama Eli di belakang berduaan. Hati gue terbakar rasanya. Nggak beres kalau gue lanjut perjalanan ini, Mat. Kayaknya gue ada ide ini. Ya udah deh, kita lanjut aja. Oke, Mat. Loh, El, kemana tadi si emasnya? Kok udah nggak ada? Udah pulang dia, Mat. Katanya dia buru-buru. Oh, gitu. Oh iya, dia tadi bilang titip ucap makasih buat kamu, Mat. Oke, syukur deh kalau udah pulang, Mah. Nggak tahan gua lama-lama sama orang itu. Bang. Drong. Ada apa, Mak Men? Lu ikut gua yuk ke hutan. Widih, mantep betah lu. Mang mau ngapain, Mak Men? Nyari harta karun, Drong. Ya udah sana. Lu langsung naik mobil pagi. Jadinya berapa, Mas, ongkos servis motornya? Tel pelek, ganti ban luar dalam, ganti lampu depan, ganti oli, ganti kulit jok. Loh, kok banyak banget, Mas, yang diganti? Lah, kan teman abang yang tadi yang nyuruh. Aduh, kampret banget tuh orang. Ya udah, berapa jadinya? Bentar, Mas, saya belum selesai ngasih tahu semua. Terus ganti lampu sen, ganti spakbor, pasang stiker, ganti gear, ganti rantai, pasang lampu variasi, pasang klakson keong, mijitin tangan sama kaki, ngerapin jenggot. Amma. Ngomong-ngomong, lu kerja apa sekarang, Drong? Gua lagi nganggur sekarang, Men. Lah, lu kan emang dari dulu nganggur terus, Drong? Ya begitu maksudnya, Mamen. Drong, ternyata masih kaya dulu aja lu. Ya habis, mau gimana lagi, Mamen? Udah, daripada pusing-pusing, mending lu ikut gua yuk. Oh iya, emang lu mau kemana, Men? Mau pada camping lu ya? Ya gitu deh. Sebenarnya sih, gua mau ngambil rongsokan, Drong. Malah jadi acara camping. Lah, kok bisa? Emang gimana ceritanya, Mamen?
Panjang, Drong. Udah, ntar aja ceritanya. Yang penting, lo mau ikut kan? Oke lah, gue ikut, Mamen. Nah, gitu dong. Ya udah, kalau gitu, gue pulang dulu ya. Gue ganti kostum dulu nih. Sekalian, bawa perlengkapan. Ah, siap. Kita nungguin siapa sih, Mat? Udah, ntar lo juga tahu, Tom. Tara! Astagfirullahaladzim. Ah, ngagetin gua aja lu, Bang. Hmm, apaan sih lu? Dasar, LBDL. Apaan, Bang, LBDL? Lebay banget dah lu. Dih. Bakalan seru nih kayaknya, kalau ada si Gondrong. Lah, Drong, katanya lu mau ganti kostum. Lah, lu gak lihat gua ada ganti kostum gini emangnya? Perasaan gak ada yang berubah deh. Lu lihatlah sendal gua. Nih. Tadi kan gua pakai warna merah. Sekarang warnanya biru kan? Aduh, makin aneh aja lu, Drong. Terus perlengkapan lu mana? Lah, ini. Ngapa lu lihat-lihat gua? Gak suka lu sama gua? Eh, enggak, Bang. Ah, orang jelas-jelas lu liatin gua kok tadi. Lu kalau gak suka ngomong. Enggak, Bang, enggak. Eh, maksudnya suka kok, Bang. Hah? Lu suka sama gua? Ih, najis banget dah. Sorry ya, gini-gini gua punya prinsip. Prinsip, Bang? Eh, iya itu maksudnya, Neng. Bang, suwe bener sih, Warmat. Malah ngejek-ngejek orang gak jelas kayak gini. Hancur dah harga diri gua di depan Eli. Bangke. Tenang dah gua, ada si Gondrong di belakang. Emang enak ada yang ngerecokin. Dul, di depan ada rest area. Ntar berhenti di situ, Dul. Oh, oke, Mat. Lu tunggu di sini ya, Dul. Gua ikut, Mat. Lu mau beli apaan, Mat? Beli perlengkapan yang kurang, Tom. Sekalian beli minuman. Oke, Mat. Sini, gua fotoin, Ki. Nih, HP-nya. Pakai HP gua aja, Ki. Kameranya bagus kok. Lah, ntar kirim fotonya gimana, Bang Dul? Lewat WA lah, Ki. Emang Bang Adul punya WA-nya Kiki? Ya, ntar gua minta WA lu, Ki. Yaudah, ayo buruan. Mumpung masih terang, Ki. Iya, Bang, iya. Senyum, Ki, senyum. Iya. Satu lagi, Ki. Iya. Satu lagi, Ki, satu lagi, Ki. Iya. Udah, Abang. Ya udah, kita ke mobil lagi, Ki. Nih, El, minuman spesial. Sengaja gue beli buat elu, El. Eh iya, Tom, makasih ya.
Bos, ada mangsa tuh bos. Kita ikutin yuk. Oke lah Tong. Waduh. Kenapa, Dul? Bannya bocor, Mat. Waduh. Ya udah, ganti ban serep aja, Dul. Enggak ada, Mat, ban serepnya. Ada apa, Mat? Bannya bocor, Tom. Waduh. Mana ini di tengah hutan lagi? Bannya bocor ya, Mat? Iya, El. Kira-kira di sini ada bengkel enggak ya? Kayaknya enggak ada, El. Kita udah ngelewatin jauh dari perkampungan, El. Waduh. Terus gimana ini? Ya udah, malam ini kita nginep dulu aja di sini. Ayo Dul, kita buat tenda satu aja Dul. Lah, terus para ciwi-ciwi tidurnya di mana? Eli sama Kiki tidur di dalam mobil aja ya, biar nggak dingin. Ya udah, gue nyari kayu bakar dulu deh, biar bisa buat api unggun. Eh, iya benar Tom, mau aku temenin Tom? Boleh boleh. Eh, jangan dong. Lu gimana sih Tom? Ini di tengah hutan tahu? Bahaya, Tom. Tahu ini si Tommy. Sukanya nyari kesempatan aja lu. Ah, resep banget suar, Mat. Padahal kan ini kesempatan gua. Iya, El, enggak usah. Lu di sini aja ya. Iya deh. Ya udah. Aku sama Kiki bantuin bikin tenda aja deh. Lama amat sih Tombres. Emang nyari kayunya di mana sih? Apa kita susul aja ya, Mat? Takut kenapa-napa sendirian. Udah, lu tenang aja, El. Tombres mah enggak bakalan kenapa-napa kok. Cie, yang khawatir. Bang. Ih, kamu kok ngeselin sih, Ki? Oh iya, Mat. Nama teman kamu siapa ya? Kok kayak enggak asing gitu sih, Mat? Siapa, El? Yang kamu ajak waktu di bengkel. Oh. Si Supri, El. Supri. Supri teman baik kamu ya, Mat? Yang anaknya bandel banget itu kan? Yang sukanya ngajak kamu bolos. Iya, El, iya. Pantes. Mukanya kayak enggak asing gitu. Bang Dul, yuk ikut gua. Eh, iya. Eh, mau kemana lu pada? Udah, lu di sini aja, Mat. Aman kok. Ada apa, Ki? Kamu lagi pengen anu ya? Tabok nih. Eh, jangan dong, Ki. Ntar gua nambah jelek dong. Bang. Udah, Bang Adul sini aja sama gua. Iya. Tapi mau ngapain, Ki, kita di mari? Udah, diem dulu. Biar mereka berduaan, Bang. Oh, maksudnya Warma dan Eli? Iya, Bang, iya. Lah, terus kita nggak ngapa-ngapain, Ki, di sini? Ya nggak ngapa-ngapain, Bang. Udah, kita lihat mereka aja, Bang Dul. Iya deh. Nggak apa-apa lah. Yang penting bisa berduaan sama Kiki. Kenapa lu, Bang? Bang? Bang, Bang, Bang. Eh, gak apa-apa Ki, gak apa-apa. Udah, lu lihat sono aja Ki. Sial banget gua hari ini. Gara-gara Warmat nih. Hilang dah momen gua berduaan sama Eli. Serahin semua harta lu atau gua mampusin lu.
Gua tandain lu, bos. Ah, gak usah sok keras lu. Lu gak tahu siapa gua, ha? Itu gak penting, bos. Dan kalian salah sasaran, bos. Kalian udah ngikutin kita kan dari rest area sampai sini. Jangan-jangan yang bikin ban mobil kita bocor komplotan kalian lagi. Pinter juga lu, Tong. Mending lu serahin dah semua yang lu punya. Cepetan. Sini, bos, kalau mau coba-coba. Wah, songong nih orang. Kurang ajar. Iya. Kurang ajar. Iya. Ah. Aduh. 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 Ah. 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 Kita udah lama ya, Mat? Gak pernah ngobrol berduaan gini. Iya, El. Oh iya, Mat. Kamu masih inget gak? Waktu kita sekolah dulu, tiap hari kamu selalu jemput aku pakai sepeda. Kamu bela-belain. Padahal kan rumah kamu jauh banget, Mat. Pasti selalu inget lah, El, masa-masa itu. Apalagi pas waktu aku dibully di sekolahan. Kamu belain aku sampai-sampai kamu dikeroyok dan harus masuk ke rumah sakit karena babak belur. Semua yang gue lakukan itu semata karena gue sayang sama elu, El. Dari dulu sampai sekarang perasaan gue masih sama. Mat, Mat, Warmat. Eh, iya, El. Kamu ngelamunin apa? Enggak kok, El. Kayaknya ada yang kurang deh. Maksudnya? Astagfirullahaladzim, si Gondrong. Duh, tuh anak kemana ya? Tadi sore sih bilang katanya mau berburu, Mat. Aduh, ada-ada aja tuh bocah. Eh, Tom, lu gak apa-apa, Tom? Kok muka lu bonyok gitu? Eh, gua kesana dulu ya, El. Iya, Mat. Mau sampai kapan sih, Mat? Kita cuma temenan aja. Lu kenapa, Tom? Gua gak apa-apa kok, Mat. Kok muka lu bengep gitu, Tom? Habis gelut sama macan ya? Eh, Dul. Di sini mah gak ada macan, Dul. Ya, siapa tahu, Mat. Tahu ini, Bang Adul. Bikin Kiki takut aja sih, Bang. Tadi pas gue lagi nyari kayu bakar, gue ketemu orang jahat, Mat. Apa? Ih, lebay banget sih lu, Bang. Bang. Tom, emang lu ketemu orang jahat di mana sih, Tom? Di tengah hutan gini kok. Mereka ngikutin kita sejak dari rest area, Mat. Dan gue curiga kayaknya yang bikin ban mobil kita bocor mereka, Mat. Mereka emang ada banyak ya, Tom? Tadi sih ada 4 orang, Mat, yang gue hajar. Takutnya masih ada temannya lagi. Apa? Ih, ngagetin gue aja sih. Maaf, maaf, kaget gue.
Terus gimana ini, Mat? Ya udah, karena hari juga udah mulai larut, mending lu El, Ki, kalian masuk mobil, Gi. Istirahat. Biar kita para cowok jaga kalian malam ini. Ayo El, ayo. Kiki takut nih. Iya. Aduh. Lu kenapa, Dul? Belet kencing, Mat. Ya udah sana. Temenin yuk, Mat. Jir, enggak ah. Udah sana. Lu kan cowok, Dul. Gua takut ada hantu, Mat. Ya kebenaran lah, Dul, kalau ketemu hantu, langsung lu rekam aja, Dul. Katanya mau jadi YouTuber lu. Oh, iya ya, Mat ya. Sekalian gua live. Oke deh. Tom, lu istirahat aja ya. Biar gua sama Adul yang jaga. Oke, Mat. Halo, guys. Malam ini Adul lagi nyari hantu nih, guys, di hutan. Hutan apa ya ini? Ya intinya, konon katanya sih di hutan ini angker banget, guys. Banyak arwah-arwah gentayangan di sini, guys. Dan kalian tahu nggak, guys? Gue sendirian loh, guys. Aduh. Sorry, guys. Gue belet kencing nih. Jadi ini HP gue matiin dulu ya, guys. Nanti kita sambung lagi, guys. Oh iya, jangan lupa ya, guys. Like, comment, dan subscribe-nya, guys. Bang. Aduh. Gua kencing di mana ya? Di situ aja deh. Kalau udah dikeluarin, hilang satu beban hidup. Gua live lagi ah. Halo, guys. Kita lanjut lagi ya, guys. Konon katanya di hutan ini dulu adalah tempat pembantaian, guys. Wah, yang nonton live gua ternyata banyak juga. ada yang chat juga ternyata. Emang di mana, Bang, tempatnya? Gua lagi di tengah hutan nih, guys. Hutan angker lah pokoknya. Di sini adalah tempat pembantaian, guys. Ngibul lu. Buset, gua gak ngibul, Bang. Beneran nih. Tuh kan, hutan semua kan, guys. Yaudah, guys, coba kita ke arah sono, guys. Syukur-syukur ada penampakan ya, guys ya. Biar kalian percaya nih. Iya, Bang, iya. Bohongnya lu aja, gua percaya kok. Ki. Kurang ajar. Gua gak bohong tau. Dasar, netizen gak ada akhlak. Yaudah, guys, gua lanjut lagi nih. Bang, di depan ada penampakan noh, Bang. Yang bener lu, guys. Yaudah, gua rekam nih, guys. Tolong. 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 Mat, tolong, Mat. Ada apa sih, Dul? Mat, tolong. Jangan teriak-teriak, kenapa? Kasian noh, udah pada tidur. Tolong, Mat, tolong. Mat, tolong. Iya. Ada apa, Dul? Tadi di sana ada hantu, Mat. Serem banget. Yang bener lu. Sumpah, Mat, yakin. Sung, tiku ambrul, coret bumi, Mat. Lu ngomong apaan sih, Dul? Lu mah, gak percayaan, Mat. Iya. Bohongnya lu aja,
Gua percaya kok, Dul. Waduh, itu kan netizen yang komen di live gua tadi. Jangan-jangan elu ya, Mas? Iya, Dul, iya. Ah, parah lu. Lagian sih lu, orangnya penakut, sosokan jadi kreator hantu. Ah, elah, gua tidur aja lah. Lu habis dari mana sih, Drong? Nih, men, gua dapat makanan nih. Eh, buset, buat apaan, Drong? Sarapan pagi, men. Gimana, Mat? Gimana apanya, Dul? Lah, ini sih mobil. Coba lu telepon bengkel, Mat, suruh kesini. Lah, gua kan Kang Rongsok, Dul. Di kontak HP gua ya, adanya Bakul Rongsok. Lah, lu kan katanya YouTuber, Dul. Barangkali ada yang ngebengkel, Dul. Ya sama, Mat. Di HP gua ya adanya kontak Cerita Warga, Rizky Reply, Kampung Tumaritis. Udah. Eh, malah nyebut merek lu, Dul. Ya udah, kita jalan kaki aja, Dul. Lagian kayaknya udah enggak jauh kok. Ayolah. Iya, Mat, iya. Oke, semuanya merapat. Bang. Nih, gue mau ngasih tahu ya sama semuanya. Mulai saat ini, gak ada lagi deh yang boleh pergi sendiri-sendiri. Pokoknya, kita gak boleh berpencar. Kalau mau pergi, nyari makan, ya kita cari bareng-bareng. Pokoknya harus bareng-bareng. Iya, Mat. Dengerin ya, Drong. Gua gak mau lu ngilang lagi, Drong. Kayak semalam pokoknya. Tuh, dengerin, men. Lah, ngomongnya ke elu kok. Kenapa dilemparin ke gua? Udah. Jangan pada ribut terus. Makin songong aja nih temannya si Warmat. Lama-lama gua beri juga nih. Kenapa lu ngeliatin gua sampai kayak gitu? Bang. Eh, enggak, Bang. Mat. Ini beneran kita gak boleh misah-misah? Iya, Dul. Lu inget kan kata Tommy, semalam dia habis ketemu begal, Dul. Emang lu mau ketemu begal? Eh, ya enggak lah. Emang pengen gua begal balik tuh orang? Pak. Ah, sosokan lu. Ketemu hantu aja lu kabur. Ah, kayak lu berani aja, Mat. Udah, lu nurut aja, Dul. Tapi, Mat. Iya deh, iya. Terus, gimana nih ban mobilnya, Dul? Gak tahu, Mat. Gue juga bingung. Pak, gini aja. Gue cari tukang tambal ban dulu deh, Mat. Kali aja ada. Jangan, Tom. Ingat, pokoknya gue gak mau ya ada yang berpencar lagi. Tapi, kalau kita diem aja di sini... Udah, gak ada tapi-tapian. Gue yang ajak kalian kesini. Dan gue gak mau nanggung resiko, Tom. Nih, Mat, lu dengerin. Udah, Tom. Lu jangan ngebantah terus deh. Ah... Ngomong-ngomong, paket lu udah sampai belum, El? Udah, Ki. Pas banget kemarin. Mau berangkat, ada paket datang. Ya udahlah, aku bawa aja. Gimana? Bagus nggak? Nggak tahu, Ki. Kan belum sempet aku buka. Coba buka, El. Gue penasaran nih. Kalau bagus tuh bedak, gue mau pesen juga soalnya. Iya, coba aku buka ya. Lah, kok nggak sesuai gambarnya sih? Waduh, kok gitu sih? Haduh, mengecewakan banget sih nih toko. Ya udah, besok lu balikin aja, El. Minta ganti duit aja. Gak bener deh kalau minta ganti barang juga. Males aku, Ki. Ngurusin kayak gini, ribet.
Nih, buat kamu aja, Ki. Ih, males banget gue pakai barang abal-abal kayak gitu. Dah, pulangin aja si El. Enggak lah, nanti aku buang aja deh. Bah! Sialan lu, Ndrong. Bener-bener rese lu ya. Eh, ada apa ini? El, Ki. Kenapa sih, Ndrong? Lu iseng ya, Ndrong? Kabur! Sialan tuh si Gondrong. Bikin orang jantungan aja. Awas lu, Ndrong. Liatin pembalasan gue nanti. Lu diapain, Ki? Tanya no si Gondrong. Rasain lu, emang enak? Kabur! Emang rese tuh si Gondrong. Kalau bukan karena mandang Warmat, udah habis tuh orang sama gua. Liatin aja ntar. Kalau kelewat batas, gua libas beneran dia. Gak peduli gua. Biarin aja deh gua tahan sekarang. Gua tunggu momen yang tepat ntar. Ah, bukannya terima kasih, malah ngatur-ngatur gua. Parah bener lu, Mat. Mending gua pulang. Eh, tapi kalau nanti ada orang jahat, gimana ya? Walau gimana pun, Warmat kan teman baik gua. Apalagi sejak orang tua gua meninggal, cuma keluarga dia yang mau ngerawat gua. Gua harus kembali nih. Kayaknya dari tadi ada yang ngikutin gua deh. Kok gak ada ya? Ah! Wow! Wow! Lu habis dari mana sih, Tom? Bentar, Mat. Gua capek. Gua habis dikejar pocong, Mat. Ah, yang bener lu. Iya, bener, Mat. Sumpah, serem banget. Hi. Lagian sih lu. Gua kan udah bilang. Iya. Gua minta maaf, Mat. Alhamdulillah, kenyang. Mat, ini stok makanan terakhir kita loh. Besok kita udah gak ada makanan lagi. Dul, lu ada solusi gak? Udah, gak usah dijawab dah. Waduh. Tom. No comment. Lu kenapa sih, Tom? Au Ahmad. Alundrong, ada ide gak? Percuma, ide gua gak bakalan lu ACC men. Emang ide lu apa, Drong? Ya, gua sih udah pasti. Mending gua berburu lah nyari makan. Emang mau ngapain lagi? Skip dulu deh. Kita harus tetap bersama pokoknya. Lagian percuma juga. Tadi pagi aja lu bawa ular. Hi. Ya kan gua udah bilang, ide gua gak bakalan lu terima. Udah, sekarang sih gua ngikut apa kata lu aja deh, men. Aduh, gua mesti gimana ya? Aduh, gue kebelet pipis nih. Ya udah, ayo aku anterin, Ki. Lu mau kemana, Drong? Ya mau nganterin Kiki pipis juga lah. Idih, apaan sih, Bang? Loh, gue kan cuma ngikutin perintah Warmat. Ingat, kita kan harus selalu bersama. Udah deh. Jangan macem-macem lu, Bang. Loh, macem-macem gimana sih?
Gua sih gimana kata Warmat aja. Iya kan, Mat? Ayo, semua kita harus ngikut nganterin Kiki. Ya, tapi gak gitu juga, Drong. Mereka kan cuma mau pipis aja. Gak pergi jauh. Ya, biar cuma pipis doang kan. Gak mungkin Kiki kelihatan sama kita. Pasti hilang lah dari pandangan kita. Lagian, kalau kita jauh kan, gak bakalan bisa kita tolongin. Ih, lu kok malah nakut-nakutin aja sih, Bang? Loh, kok dibilang nakut-nakutin? Gua kan ngomong apa adanya aja. Kemarin aja, si Adul Kencing digangguin pocong. Ya, gua sih terserah. Kalau kata Warma jangan ya, ya udah, gua nurut aja. Tapi ya siap-siap aja dah. Ih, makin nakut-nakutin aja sih. Gimana nih, El? Gue udah kebelet banget nih. Gimana, Mat? Ingat loh, lu sendiri yang bilang kita nggak boleh berpisah. Anu, gimana dulu? El, liatin mereka. Jangan sampai ada yang nengok ke belakang, El. Iya, Ki. Tenang aja. Aku udah siapin batu kok. Kalau ada yang nengok, langsung aku timpuk pokoknya. Eh, mau ngapain lu? Apaan sih lu? Orang gua mau garukin kaki gua. Gatel nih banyak nyamuk. Alah, pura-pura. Lu pasti mau ngintip ke belakang kan lu? Garuk-garuk kaki kan bisa kayak gini. Gak enak lah garuk-garuk pakai kaki. Namanya garuk-garuk ya pakai tangan lah. Udah. Kalian berdua bisa enggak sih? Jangan ribut mulu. Temen lu tuh, Mat, dari kemarin nyari gara-gara mulu. Aduh. Eh, apaan tuh? Rasain tuh. Emang enak. Sorry, El. Leher gua pegel barusan. Aduh, sakit. Ya kali, leher pegel, mata ikut ngelirik juga ke sini. Aduh. Udah, tenang aja, El. Gue udah siapin batu yang lebih gurih nih. Dijamin kalau kena kepala, langsung tuh ke kuburan. Aduh, sakit banget. Duh, benjol dah pala gua. Emang enak. Makanya, mata lu jangan jelalatan, Dul. Kampret nih nyamuk. Doyan banget dah gigitin kaki. Sekarang sih bodo amat, Drong. Kalau lu mau nengok ke belakang, paling somplak muka lu ditimbuk batu si Kiki. Anjir, kagak lah. Barusan gua lihat batunya gede banget, men. Waduh. El, udah belum El? Kok lama banget sih? Iya nih, gua udah gak tahan digigitin nyamuk nih. El, Ki, kalian baik-baik aja kan? Boy, jawab dong. Kalau gak jawab, gua nengok ke belakang nih. Anjir, tadi apaan ya? Ih, gua sering lihat penampakan deh, tapi nggak seserem ini. Tadi apaan, men? Lah, emang tadi lu liatnya apa, Drong? Hantu, men. Ih. Terus? Ya, gua cuman mau mastiin aja, Mamen. Itu hantu bukan. Yang lain kemana, Drong? Gak tahu, men. Tadi sih di belakang. Waduh, Eli sama Kiki di mana, Drong? Gak tahu. Tadi nggak ada, men. Gak ada gimana? Ya kagak ada. Mungkin dimakan hantu, Mamen. Eh, buset. Mana ada hantu makan orang? Ya udah, ayo kita cari, Drong. Gua masih capek ini, men. Ya udah, lu tunggu aja di sini, Drong. Eh, jangan dong, men. Gua juga takut nih. Ya udah, ayo. Tadi apaan ya?
Parah bener nih hutan. Dimana-mana hantu mulu. Kok sendirian, Tom? Yang lain mana? Gua tinggal, Ki. Kok kalian udah di sini? Kalian pulang duluan ya? Hehehe, iya. Ayo, Ki, tidur. Aku udah ngantuk nih. Ya udah, Tom, aku tidur duluan ya. Iya, El. Kita di mana ini? Kok perasaan dari tadi cuma muter-muter aja di sini? Lah, lu gimana sih, Men? Kalau jalan yang bener dong. Udah bener kok, Ndrong, arahnya. Tapi kok kita dimari lagi, Ndrong? Duh, apa kita nyasar ya, Ndrong? Ah, kagak bener lu ngarahinnya. Udahlah, kita istirahat dulu aja, Men. Gue capek nih. Duh, gue khawatir, Ndrong, sama yang lain. Terutama sama Eli dan Kiki. Gue takut kenapa-napa nanti. Udah, tenang aja lu. Palingan mereka udah di base camp kok. Itu apaan, Men? Ada apa lagi sih, Ndrong? Itu, Men, yang melayang-layang. Apaan sih, Ndrong? Kabur! Waduh, waduh, udah pagi ternyata. Aduh, lah, gua di mana ini? El, Ki, kalian baik-baik aja kan? Boy, jawab dong. Kalau gak jawab, gua nengok ke belakang nih. Wah! Ini kan tempat semalam. Lah, yang lain pada kemana ini? Kurang ajar. Gua ditinggal. Tom, Tom. Tommy. Iya, El. Ini yang lain gak pulang ya, Tom? Waduh, iya, El. Gua takut yang lain kesasar, El, di hutan ini. Kesasar gimana, Tom? Masa iya kesasar? Kan gak jauh. Jadi gini, Ki. Semalam pas kita nungguin kalian, tiba-tiba di belakang kita ada penampakan. Penampakan apa, Tom? Hantulah, El. Gua kaget, terus lari kesini. Terus yang lain kok gak bisa pulang gitu? Dugaan gua sih kita terpencar pas ada penampakan. Waduh, terus gimana ini? Ya udah, El, kita tungguin aja. Iya, Ki, iya. Itu Bang Adul. Parah lu, gua ditinggal. Yang lain di mana, Dul? Lah, kok nanya gua? Gua aja baru bangun, kaget tadi. Kok lu sempet-sempetnya tidur di hutan sih, Bang Dul? Eh, buset, gua kagak tidur, Ki. Gua pingsan. Ah, cowok kok cemen. Waduh, sekate-kate lu, Ki. Gua pingsan karena kepala gua diinjek, Ki, sama Gondrong. Lah, kok gitu? Udah-udah, kalian di sini aja ya. Kamu mau kemana, Tom? Gua mau nyari makan. Udah, kalian tunggu aja ya di sini. Nanti gue bawain. Iya, Tom. Tommy ternyata baik juga ya, El.
Ah, modus itu. Bang. Ih, bilang aja Bang Dul iri. Iya kan? Men, men, mamen, bangun men. Men, bangun men. Bang. Eh, kita di mana ini? Di hotel men. Ah, lo. Nih men, gua bawain lu makanan nih. Enggak. Udah, nih. Wah, apel. Emang dapat dari mana lu? Masa iya ada pohon apel di sini? Di naskah udah ada men, bawel lu. Tinggal makan juga. Iya. Ternyata lu baik juga ya Tom. Lah, emangnya kapan gua jahatin lu Dul? Parah lu. Iya ini Bang Adul, seuzon aja lu Bang. Maaf. Udah siang gini, Warmat sama Gondrong kok belum sampai sini juga ya? Cie, yang khawatir. Ih, Kiki mah. Oh iya El, ngomong-ngomong, lu udah lama kenal Warmat? Wah, kita mah temenan dari SMA, Tom. Eh, masa sih? Kok gua kagak pernah lihat lu ya, El? Kamu teman kecilnya Warmat juga ya, Tom? Iya, El. Orang tua Warmat lah yang udah ngerawat gua sejak gua yatim piatu, El. Wah, ternyata masa lalu kamu kelam juga ya, Tom? Iya, Ki. Eh, bentar deh. Jangan-jangan kamu yang dulu di DO kan ya, dari sekolah? Iya, El. Oh, iya. Aku baru ingat. Emang kenapa, Tom? Kok di DO? Lu tukang nyontek ya? Eh, ya enggak lah, Ki. Gimana ya? Udah, kalau enggak mau cerita, enggak apa-apa kok. Waduh, jadi gosong kan ayamnya? Waduh. Ah, gara-gara lu sih, Tom. Lah, kok gua? Waduh. Kok gua bisa nyasar ya? Iya nih, gimana sih lu men? Yang lain udah pada makan belum ya? Gua khawatir nih, Drong. Udah, lu tenang aja. Eh, lu mau kemana, Drong? Udah, lu di sini aja. Ada mangsa noh. Mangsa? Mangsa apaan? Drong. Mantep bedah gua. One shot, one kill. Nih lihat, gua bawa apaan? Eh buset, itu burung apaan, Drong? Ini namanya burung ondol, Mamen. Ondol? Yoi. Ya udah, ayo kita cari yang lain, Drong. Keburu malam nih. Nunggu aja ini El. Gak tahu Ki, aku juga bingung nih. Gimana Dul? Gua juga pusing. Ya udah, gua coba nyari yang lain deh. Kalian di sini aja ya. Wah, kesempatan gua ini cari muka sama Kiki. Gak usah Tom, gua aja yang nyari Warmat. Udah, lu di sini aja Dul. Bahaya kalau lu pergi sendiri. Ya udah, kalian berdua aja. Kita nggak apa-apa kok di sini. Eh, jangan El. Gua nggak mau kalian kenapa-napa. Udah, lu di sini aja Dul. Gua percaya sama lu. Ah, si kampret. Gagal dah gua nyari perhatian Kiki.
Iya deh, iya. Duh, gimana ini El? Udah malam gini kok, yang lain belum pada pulang sih. Gak tahu Ki, Kiki takut nih. Tenang aja Ki, kan ada gua. Ah, lu mah beban bang. Waduh. Ih, kamu kok gitu Ki? Dul, maafin Kiki ya. Tuh kan Adul sedih. Ah, kamu sih Ki. Iya maaf, soalnya Kiki masih kesel. Niatnya seneng-seneng, malah gini. Aku minta maaf ya Ki. Semua ini gara-gara aku yang ngajak kamu ikut. Gak apa-apa kok El. Oh iya El, cerita dong soal Tommy, gue penasaran nih. Cerita apa Ki? Bang. Lu emang bener Ki, gue beban. Ya udahlah, mending gue nyari si Warmat aja deh. Bos, ada mangsa tuh bos. Oke lah Tong. Ayo bos, kita langsung sikat aja. Jangan, kita harus atur rencana. Gue gak mau kayak kemarin, habis kita dibuat babak belur sama si kucir. Tapi kan dia gak ada bos. Udah, lu diem. Tong, banyak udah lu siapin? Udah bos. Jadi gini rencana gue, kita sergap dari belakang, terus lu sekap tuh ciwi-ciwi. Dan lu Tong, langsung tuh ganti ban, kita harus gerak cepat kali ini, mumpung si kucir belum datang. Ayo. Siap bos. Siap bos. Siap bos. Alhamdulillah, aman. Kira-kira Kiki sama Eli lagi ngobrolin apa ya? Apalagi ngomongin gua. Kok gua jadi kepo nih? Pak. Jangan-jangan Kiki nyesel habis ngatain gua. Ah, gua nguping deh. Kepo soalnya. Ayo dong El, cerita soal Tommy. Gue penasaran nih. Cerita apa Ki? Semualah yang lu tahu tentang Tommy. Duh, aku gak deket sama Tommy Ki. Kalau kamu pingin tahu banyak, ya tanya Warmat. Dia kan yang paling deket. Ah, malu lah El. Ya udah, yang lu tahu aja deh. Dari lu kenal Warmat sampai akhirnya Tommy harus di DO dari sekolah. Duh, gimana ya? Aku nggak enak Ki. Gak apa-apa El, gue nggak cerita-cerita kok. Cuma pengen tahu aja. Oh, ternyata Kiki sukanya sama Tommy. Ya udah, dulu kita satu angkatan. Aku sama Warmat itu beda sekolah. Ya walau kita beda sekolah, tapi kita deket. Dan hampir tiap hari Warmat selalu antar jemput aku Ki. Di saat teman-temanku menjauhin aku, cuma Warmat lah yang selalu ada buat aku. Loh, kok jadi ngomongin Warmat sih? Cie, kayaknya ada yang lagi kangen Warmat nih. Ya udah, lanjut El. Dulu Tommy punya teman deket yang kemana-mana selalu bareng, yaitu Warmat dan Budi. Budi itu siapa El? Budi itu ketua di sekolahan Tommy Ki. Anaknya bandel, playboy lagi, dan sukanya tawuran. Suatu ketika Warmat main ke sekolahanku, terus dia dikeroyok sama teman-teman cowokku. Warmat pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena babak belur. Dan pas si Tommy dengar berita itu, lu tahu nggak Ki? Apa El? Dia nekat datang ke kelasku dan menghajar semua siswa cowok di kelasku. Ih, ngeri Ki pokoknya. Pas aku lihat Tommy, dia tuh kayak orang kesurupan. Dia membabi buta, menghajar semua siswa cowok yang ada di kelasku.
ada beberapa siswa yang lari, ada juga yang babak belur dan patah tulang. Ih, ngerilah pokoknya. Pas aku ingat waktu itu, Ki. Hih, ngeri juga ya, El. Iya, Ki. Begitulah persahabatan mereka. Dan Tommy akhirnya di DO dari sekolah. Kabar terakhir yang aku tahu sih, Tommy minggat dari rumahnya Warmat. Wah, ternyata Tommy GG juga ya. Pantes. Kemarin aja 4 begal, dia sikat sendirian. Hih, gue jadi takut sama Tommy. Pak. Hahaha, ternyata cuma ada 2 ciwi-ciwi nih, bos. Rezeki nomplok nih. Hahaha. Bener lu, Tong. Waduh, ada begal ternyata. Bener kata Tommy. Duh, gue harus gimana ya? Mana gue sendirian lagi? El, akhirnya Bang Montir datang juga, El. Buruan, Bang, ganti bannya. Kiki udah pengen pulang nih. Eh, buset, kita dibilang montir, bos. Ah, kurang ajar. Woi, kita ini begal, woi. Apa? Begal? Cepat serahin semua harta benda lu, daripada nanti gua sakitin lu pada. Cepetan. Gimana nih, El? Ah, kelamaan nih. Tong, lu sekap tuh ciwi-ciwi. Siap, bos. Hehehehehehe. Wah, cantik juga lu. Ya enak ini dingin-dingin, ada yang bisa ngangetin. Hahaha. Eh, Bang, Bang, mau ngapain, Bang? Bang, jangan, Bang, jangan. Bang. Woi, kita ini begal, bukan pemerkosa. Tapi bos, sayang ini. Sayang-sayang pala lu peang. Walaupun kita begal, tapi kita punya integritas. Udah cepet lu sekap semua. Lu Tong, buruan pasang bannya. Terus cabut, mumpung itu kucir belum sampai sini. Cepat. Gimana? Udah siap semua? Sudah, bos. Ayo jalan. Eh, itu di depan siapa? Bang Adul, tolongin Kiki, Bang. Bang Adul. Dul, Dul, tolongin kita, Dul. Kurang ajar. Wah, ada yang mau setor nyawa di sini. Woi, kalau berani satu-satu dong. Wah, kurang ajar. Dikira gua takut apa? Yatcha. Ngumpet di mana tuh orang? Wah, ternyata gua GG juga ya. Ada lagi yang mau gua buat babak belur? Waduh, gimana ini bos? Udah, kalian sikat aja. Buruan. Siap bos. Ampun bang. Gua mampusin lu. Tom, Tom, tolongin gua Tom. Gimana ini Jum? Ah.
Lu enggak apa-apa, Dul? Ah, lu udah di mana aja sih, Tom? Maaf, Dul. Gua habis muter-muter nyariin Warmat, tapi enggak ketemu. Gimana, Eli dan Kiki? Aman? Aman apanya? Kita habis dibegal tadi. Waduh. Ayo buruan, kita selamatin mereka, Dul. Eh, bentar dulu, Tom. Ada apa lagi sih, Dul? Gua mau nanya nih sama lu. Nanya apaan, Dul? Cepetan dong. Lagi genting ini. Lu suka sama Kiki? Eh, buset. Malah tanya yang gak penting lu. Udah, tinggal lu jawab aja kok. Emang penting banget ya, Dul? Iya deh, iya. Apa? Eh, Dul, mau ngapain lu? Jadi lu suka Kiki juga? Loh, maksudnya gimana ini? Tadi lu bilang iya. Lah, bukan itu, Dul. Maksudnya iya gua jawab. Gua gak suka Kiki. Mantap. Ya udah, lu bantuin gua ya, Tom. Bantu apa dulu nih? Udah, gua ceritain aja di jalan. Ayo, Tom, kita selamatin para ladies. Pak. Bangke lu. Kemana anak buah gua? Hah? Udah gua sikat semua, bos. Bang Adul, tolongin Kiki, bang. Bang Adul, tolongin Kiki, bang. Tenang aja, Ki. Pak. Wah, Bang Adul hebat juga ya, El. Nyesel gua bilang beban ke dia. Makanya, kalau ngomong tuh dipikir dulu. Iya, El, iya. Gue minta maaf. Ya, maafnya ke Adul dong, Ki. Masa ke aku? Eh, kenapa gua malah dengerin lu ngobrol? Bangke. Hiat. Hiat. Lu gak apa-apa, Ki. El. Gak apa-apa kok, bang. Makasih ya, Dul. Sama-sama, El. Eh, kalian gak apa-apa? Kok lu baru dateng sih, Tom? Dari mana aja sih? Maaf, maaf. Gua abis nyariin Warmat. Adul. Shh. Eh, kalian kenapa? Eh, gak apa-apa, Ki. Ini kok banyak udah bener? Iya, dibenerin begalnya tadi. Niat bener begalnya? Sampai bawa ban mobil segala? Kan gua pernah bilang, Dul. Yang bikin mobil kita bocor, mereka. Oh, jadi gitu ya, Tom? Iya, Dul. Ya udah, ini mobilnya kan udah bener. Mending kita balik aja yuk. Kiki takut nih. Gimana ini, Tom? Gua nggak bisa tinggalin Warmat di sini. Ya udah, mending kalian istirahat dulu deh. Pasti capek. Nih, gua bawain makanan. Wah, makasih ya, Tom. Iya, sama-sama. Eh, itu kayak ada rumah, Drong. Kok ada rumah ya, Drong, ya? Di tengah hutan gini. Iya, ayo, Mat. Eh, Drong, mau kemana lu? Drong, tunggu, Drong. Drong, tunggu, Drong. Lu main celonong aja sih, Drong. Kan gak ada orang, men. Ya, paling enggak ketuk pintu dong, Drong. Masuk ke rumah orang juga. Lah, ini rumah kan gak ada pintunya, Mat. Gimana sih lu? Oh, iya ya. Rumah ini kayaknya udah lama kosong, Mat. Wah, banyak pisau di sini. Jangan-jangan ini rumah si Kopet. Spesi Kopet kali, Drong. Itu maksudnya, Mamen. Ah, yang bener lu. Iya, Mamen. Gua pernah dengar katanya di hutan ini ada sekumpulan psikopat yang suka begal orang, men. Waduh. Ah, yang bener lu, Drong. Iya, bener. Nih, dengerin. Lu tahu enggak? Orang-orang yang dibawa ke sini dimakan hidup-hidup, Mamen. Kayak Sumanto gitu ya, Drong. Ya, semacam gitulah. Waduh. Gue
gue jadi khawatir ini sama Eli dan Kiki, Drong. Ayo, Drong, ayo, buru. Kita harus cepat temuin mereka, Drong. Wah, pasti ini tempatnya yang harus nunjukin ke gua. Bener, di sini banyak mobil terbengkelai. Tapi kok ada garis polisinya? Berarti ini mobil hasil curian dong. Ya kan gua udah bilang, Mamen. Ini tuh pasti mobil punya orang-orang jadi begal di sini. Wah, parah nih si Arjo. Kasih info kagak bener. Terus lu jadi mau angkut nih mobil? Ah, kagak lah. Walaupun gua tukang rongsok, tapi gua gak mau, Drong, cari rezeki yang haram. Gak sayang emangnya. Kagak. Eh, itu ada jalan, Drong. Kayaknya itu jalur ke jalan utama deh, Drong. Ayo, Drong. Eh, tunggu, Mat. Kita di mana ini, Drong? Di hutan lah, Men. Nanya mulu lu. Kan di sini cuma ada elu, Drong. Emang mau nanya siapa lagi gua? Iya, iya. Gua heran ini. Kok banyak banget dah hantunya di mari? Gua biasa bolang di kampung, tapi kagak kayak di sini hantunya. Ya wajar lah, Drong. Di sini kan hutan. Mereka mungkin lebih nyaman di sini karena jauh dari pemukiman warga. Iya sih. Apa mungkin mereka hantu korban begal di sini ya, Mat? Kagak lah. Nih, gua kasih tahu ya, Drong. Orang-orang yang udah meninggal, rohnya tuh dibawa malaikat, terus diantar tuh ke Tuhannya. Setelah itu, dikembalikan lagi tuh rohnya ke alam kubur dan dihadapkan ke malaikat Munkar dan Nankir untuk pemeriksaan baik buruknya sewaktu masih hidup, Drong. Lah, kalau hantu-hantu yang kita temuin itu apa, Mat? Itu mah jin, Drong, yang menyamar. Dia itu selalu memakai wujud yang menakutkan biar orang pada takut. Contohnya di sini ada pocong, kuntilanak, genderuwo. Soalnya jin tahu itu wujud yang paling ditakuti orang-orang di sini. Beda lagi kalau di luar negeri, Drong. Makanya bentuk hantu di sini sama di sana pasti beda. Ya karena itu jin itu memakai wujud yang menakutkan menurut kepercayaan negara masing-masing, Drong. Iya, gua ngerti sekarang. Tumben lu pinter, Mat. Ya kan gua tinggal baca, Drong. Ah, sialan lu. Ya udah, gua ngantuk, Drong. Ayo tidurlah. Besok kita lanjut lagi. Oke, Mat. Mat, gua bingung deh sama lu. Emang kenapa, Drong? Lu kan punya HP. Kenapa lu gak telepon aja sih? Atau Sherlock kek? Biar gak kelamaan kita di mari. Waduh, iya ya, Drong ya. Kok gua sampai kagak kepikiran ya? Alah, alasan aja lu. Bilang aja biar lama. Bang. Iya. Bentar, Drong. Lah, di sini gak ada sinyal, Drong. Masa sih? Iya bener. Lu lihat aja sini. Iya deh, iya. Ya udah, enggak usah pakai lama. Ayo, Drong, kita cari yang lain. Tunggu, Mat. Ada apa, Drong? Itu di atas kayaknya jalan utama deh, Mat. Daripada kita lurus ke depan, malah masuk hutan lagi. Eh, iya, Drong, lu bener. Tumben ide lu agak bagusan. Ah, lu kayak enggak tahu aja. Biar dipakai lagi, Mat, di sini. Ayolah.
ini jadinya gimana, Tom? Ayo kita pulang. Udahan aja lah campingnya. Kiki takut nih lama-lama di sini. Gimana, Tom? Ya udah, Dul. Mending lu anterin Eli sama Kiki pulang deh. Lah, terus lu, Tom? Gua di sini aja. Gak mungkin gua tinggalin Warma, Dul. Ya udah, Dul. Lu anterin aja. Ntar lu balik lagi ke sini, Dul, jemput kita. Lu yakin, Tom? Iya, Dul. Gua nunggu di sini aja. Di sini akan jadi titik lokasi kita ketemu lagi, Dul. Ya udah, buruan. Kamu beneran gak apa-apa di sini, Tom? Mending lu ikut kita pulang aja deh, Tom. Ngapain sih di sini? Udah, tenang aja. Gua gak apa-apa kok. Gua udah biasa sendiri. Buruan, Dul. Iya, Tom, iya. Ya udah, habis gua nganterin ini ciwi-ciwi, gua pasti langsung balik ke sini kok. Lu hati-hati ya, Tom. Iya, Dul, iya. Buruan, Gi. Mumpung masih pagi. Iya, Tom. Lu berat banget sih, Drong. Ah, masa sih, Mat? Keberatan rambut sih lu. Jangan salah lu. Ini rambut sakti tahu. Mau tahu kesaktian rambut gua? Coba, gua pengen tahu. Ya udah, lu mau apa sekarang? Gua lapar nih. Oke. Masa sih rambut gondrong sakti? Ragu gua. Tara. Wah, apel. Rambut lu sakti juga ya, Drong? Buat lu mana, Drong? Tenang. Nih. Buset, pisang. Emang enggak apa-apa tuh buah-buahan taruh di rambut? Enggak apa-apalah, Men, biar dipakai lagi di sini. Jam berapa ya ini? Waduh, udah jam 3 sore lagi. Astagfirullahaladzim, kenapa gua gak telpon aja ya? Yaudah, gua telpon sekarang deh. Siapa ya yang nelpon? Wah, Tom, Bres. Bang. Bres, lu di mana, Bres? Di base camp, Mat. Base camp? Sejak kapan kita punya base camp di hutan? Bawel lu, di tempat mobil kita mogok lah, Mat. Oh, iya. Oh iya, Tom, gimana kabar anak-anak? Baik, Tom. Mereka udah pulang, Mat. Loh, kok bisa? Bukannya ban mobil kita bocor ya, Tom? Ceritanya panjang. Ntar aja gue ceritain kalau ketemu. Buruan lu kesini. Betah bener lu jalan-jalannya. Buset, gue kesasar kali, bukan jalan-jalan. Mana ini hutan serem lagi. Ya udah, gue Sherlock ya. Gue tungguin lu di sini. Iya, Tom, iya, gue tunggu. Alhamdulillah. Gimana, Men? Aman, Drong. Oh iya, Drong. Coba di rambut lu, barangkali ada sepeda, Drong. Bang. Biar kita nggak capek jalan kaki. Buset, dikira rambut gua tempat parkir sepeda apa? Ayolah. Drong. Jadi gitu mah ceritanya. Oh gitu. Makasih ya, Tom. Lu emang selalu bisa gua andelin. Ah, lu mah. Ini gak ada yang ngajak ngobrol gua gitu.
Heh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